Inilah headline news Metro TV. Pemirsa, politikus PDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok merespon isu dirinya terkait dengan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024. Ahok menyerahkan keputusan ini kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Megawati akan memutuskan hal ini dengan cermat. DPP PDI Perjuangan juga berkomitmen menerima masukan dari rakyat terlebih dahulu. Kita harus disiplin berorganisasi, salah satu kan itu. Nah, kalau kita disiplin berorganisasi, Ibu juga jelas toh. Kalau kalian tidak mau disiplin ikutin organisasi, ya keluar. Kan gampang kan? Jadi kita nggak usah udah nggak suka, tapi di dalam tuh khianat gitu loh. Jadi nggak usah nusuk-nusuk gitu kan. Jadi kalau kita nggak suka, secara gender bilang, eh, aku nggak cocok nih. Aku nggak cocok ikutin organisasi Anda ini. Saya nggak cocok, ya saya keluar. Saya begitu, saya udah pindah 2 partai, 3 partai toh. Saya langsung bilang, gue gak cocok sama partai lu, gue keluar. Gitu aja sih. Ya. Tapi kalau ngomongin cara cocok, cocoknya DKI apa Sumut? DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak, kalau Ibu kasih perintah? Saya kira Ibu juga tidak gak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.